Peristiwa kebakaran besar kembali terjadi di Kota Bukit Tinggi. Jika pada akhir Oktober lalu, ribuan toko di Komplek Pertokoan Pasar Bertingkat Pasar AT ludes terbakar, Jumat pagi pada 17 November, ratusan toko di pusat grosir Pasar Aur di kawasan terminal bus Simpang Aur Kuning Kota Bukit Tinggi ludes terbakar. Kebakaran yang diketahui pertama kali sekitar pukul 4 dini hari ini, hingga pukul 7 Jumat pagi masih belum berhasil dipadamkan. Diperkirakan ratusan toko di lantai dasar hingga lantai 2 pertokoan sudah ludes terbakar. Menurut sejumlah pedagang, lokasi yang terbakar merupakan Blok D, Blok E, yang dihuni pedagang grosir pakaian. Sekuriti Pasar Aur Kuning menyebutkan, api diketahui pertama kali saat mereka patroli di sekitar tower terminal bus, seberang pertokoan yang terbakar. Saat itu salah seorang sekuriti melihat api membumbung di atas Blok D, bagian tengah. Begitu didekati, api terlihat di lantai dasar dan lantai 1. Pasar Aur Blok D. Jual kain, konveksi ya. Itu gudang itu kan? Iya, gudang. Taunya tadi gimana maksudnya? Oh, jam 4 ya, jam 4.15. Apa yang ingat pertama? Asapnya aja, ya asap ya. Dari Bukit Tinggi, Wahyu Sukumbang melaporkan.